البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Kita lihat kalamnya Al-Imam Ibn Qudamah Muwafaquddin rahimahullah. Qala Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, kemarin sudah kita lewati yang di atas itu, alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada satu tempat pun yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah taala mengetahuinya, dimanapun, bagaimanapun, tersembunyi maupun nampak Allah taala mengetahuinya. Ilmunya sangat luas sekali. Qad ahata bikulli syai'in ilma, segala sesuatu Allah taala meliputi ilmunya. Nah, Allah taala mengetahuinya. Kita lihat sambungan dalil kemarin itu, fa huwa ya'lamu subhanahu wa ta'ala makan wa ma yakun wa ya'lamu kulla shay'in la yakhfa 'alaihi shay'. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu semuanya. Nah, barakallahu fiikum. Kalau manusia bagaimana? Kemarin kita lewati, kalau manusia tahunya setelah terjadi. Sebelum terjadi dia enggak mengetahui, kecuali memprediksikan, memperkirakan saja. Itu pun bisa benar, bisa meleset prediksi manusia. Nah, tapi kalau memastikan enggak bisa. Nah, perkara yang belum terjadi itu manusia tidak bisa memastikan, kecuali apa? Yang dipastikan dengan dalil. Apa contohnya? Nanti pasti akan muncul dajjal nanti. Akan muncul dajjal pasti, pasti. Boleh, karena dipastikan dengan dalil. Nanti pasti akan muncul Ya'juj Ma'juj, nanti pasti, pasti, karena dengan dalil. Tapi kalau yang tidak dipastikan dengan dalil, kita enggak bisa memastikannya. Alhamdulillah, ayo na'am barakallahu fikum. Ini kok mendung nih, mendung nih, pasti turun hujan, enggak bisa. Kemungkinan besar nanti akan turun hujan, prediksi saja. Karena bisa turun, bisa tidak nih itu. Tapi kalau dipastikan dengan dalil, seperti akan datang hari kiamat, pasti enggak? Pasti. Seperti akan nanti muncul dajjal, pasti enggak? Pasti. Akan muncul Ya'juj Ma'juj, pasti enggak? Pasti. Itu diperbolehkan karena dengan dalil sudah dipastikan. Kita lihat berikutnya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la bis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi atas Allah taala, baik di langit maupun di bumi. Enggak ada satupun yang tersembunyi. 'Alima dzalika Subhanahu wa taala fil azal. Allah taala mengetahui semuanya fil azal, sejak terdahulu. Tsumma kataba fil lauhil mahfuz kullasyai. Kemudian Allah taala mencatat, menulis di dalam lauhil mahfuz segala sesuatu. Sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun, sudah tercatat ajal manusia dan juga segala sesuatu yang akan terjadi. Karena pertama kali Allah taala menciptakan kalam, apa itu kalam? Pena. Pena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, itu pena. Allah taala mengatakan apa? Awwalu ma khalaqallahu qalam fa qala lahu uktub. Pertama kali Allah taala menciptakan pena, Allah taala mengatakan tulislah. Pena tadi berbicara, pena bayangkan berbicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktub, apa yang aku harus tulis, kata pena tadi itu? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulis di mana? Di dalam lauhil mahfuz. Kita semuanya sudah tercatat di sana ajalnya, rezekinya, hidupnya nanti bagaimana, meninggal di atas apa? Di atas ajaran apa? Kemudian bagaimana? Semua tercatat semuanya. Nah, cuman kita tetap berharap agar apa? Meninggal di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Islam As-Sunnah husnul khatimah, itu harapan kita. Naam. Kita lihat lagi. Wa huwa ya'lamu subhanahu wa ta'ala daiman wa abada. Dan dia Allah Ta'ala zat yang mengetahui daiman wa abada, selama-lamanya. La yang faku an ilmihi subhanahu wa ta'ala. Yang faku itu yang fasil artinya. Yang faku itu artinya yang fasil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah apa? Terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa?
Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah taala tersifati dengan sifat ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena sifat terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua dalam masalah asma sifat, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti berbicara, turun, peristiwa, itu sifatnya sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fa ilmuhu sifatun azaliyatun abadiyatun lillahi azza wa jal. Maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang terus-menerus ada sejak dahulu sampai nanti. Tidak ada batasannya. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala huwal awal wal akhir. Allah taala itu adalah al awal wal akhir. Al awal laisa qablahu syai', al akhir laisa ba'dahu syai'. Allah taala itu adalah zat yang tidak ada sesuatu sebelumnya dan zat yang tidak ada sesuatu setelahnya. Enggak perlu antum bayangkan dulu apa ya sebelum Allah taala. Itu bayangan-bayangan pemikiran apa? Pemikiran sesat dari kalangan ahlul kalam, ahlu filsafat yang mereka mengandalkan akal untuk apa? Mencari perkara-perkara yang tidak perlu dicari. Allahul musta'an. Naam. Jadi enggak perlu antum bayangkan dulu apa ya sebelum Allah taala itu. Itu bayangan yang berbahaya. Paham ya? Pikiran-pikiran yang berbahaya yang seringnya muncul dari ahlul kalam, ahlu filsafat, hindari. Naam. Kita yakini Allah taala adalah al-awwal wal akhir. Al-awwal laisa qablahu syai', al-akhir laisa ba'dahu syai'. Allah taala adalah al-awwal yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun dan Allah taala adalah al-akhir laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Naam. Ikhwani fid din azdani wa zakumullah, berikutnya ilmuhu fi kulli makan, ilmunya Allah taala pada setiap tempat. Wa huwa subhanahu wa taala fis sama'i fawqal 'arsy. Maka Allah Subhanahu wa taala di langit di atas arsy. Jangan mengatakan di mana-mana. Allah taala di mana? Di langit di atas arsy, bukan di mana-mana ya. Kata sebagian orang kan Allah taala di mana? Di mana-mana katanya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita katakan ayatnya benar, cuman makna ma'iyah itu ma'iyah yang bagaimana? Kebersamaan di sini apakah kebersamaan zatnya atau kebersamaan ilmunya? Sudah kita lewati kan? Kebersamaan di sini bukan zat Allah taala tapi ilmunya, pengawasannya Allah taala, ilmunya Allah taala menyertai kita kan itu. Adapun kalau zat Allah Subhanahu wa taala, sudah kita lewati ya. Ulumun fi dzatihi ba'inun an khalqihi qaribun min ibadihi. Itu kaidahnya. Allah Subhanahu wa taala ulun fi dzatih, tinggi secara zatnya, kemudian apa? Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya, qaribun min ibadih, dekat dengan hambanya. Itu kaidahnya. Paham ya? Allah taala dekat dengan hambanya. Paham ya? Tinggi secara zatnya, terpisah dari makhluknya. Itu kaidahnya. Na'am barakallahu fikum, ulun fi dzatih, ba'inun an khalqih, qaribun min ibadih. Na'am. Ikhwani fi din azdani wasdaqumullah, kata beliau la yakhfa 'alaihi syai'un min makhluqatihi wa ardihi wa samawatihi. Tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan makhluk-makhluknya, buminya dan langit-langitnya. Semuanya tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wala minal madi wala minal mustaqbal. Tidak dari perkara-perkara yang telah terjadi, tidak pula perkara yang akan datang. Tahu semuanya. Kemarin apa kemarin itu? Sesuatu yang tidak terjadi saja, kalau seandainya terjadi tahu bagaimana kejadiannya. Apa ayatnya kemarin itu? Tentu. Ewa, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Artinya apa? Kalau seandainya orang-orang kafir itu dibalikkan ke dunia, niscaya mereka akan ngulangi lagi perkara-perkara yang dulu pernah dilarang gitu loh. Tapi dibalikkan enggak orang kafir ke dunia? Tidak. Berarti menunjukkan Allah Taala tahu kalau dibalikkan ke dunia pasti ngulangi lagi gitu loh. In wa innahum lakadzibun, karena sesungguhnya mereka itu dusta. Itu menunjukkan dalil bahwasanya apa? Perkara yang tidak terjadi itu pun kalau seandainya terjadi Allah Taala tahu bagaimana kejadiannya. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Ya'lamu makan wa ma yakun wa an yakun wa kaifa yakun. Masyaallah. Allah Taala mengetahui perkara yang terjadi dan yang akan terjadi dan yang sedang terjadi dan bagaimana terjadinya. Paham ya? Allah Taala mengetahui perkara yang apa? Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya.
Paham ya? Allah Subhanahu wa taala. Coba diulangi antum. La ba'as khair insyaallah. Allah taala mengetahui perkara yang belum terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi, apa? Dan tahu bagaimana terjadinya. Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. La yakhfa 'ala 'ilmihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. 'Alimul ghaib, Allah taala zat yang mengetahui perkara yang ghaib. La ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin min fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Artinya Allah taala tidak ada sekecil apapun yang di langit maupun di bumi yang terluputkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang kecil, tidak pula yang besar. Semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Fa farraqa baina dzatihi Subhanahu wa taala wa ilmihi. Maka terpisahkan, maka terbedakan antara zat Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya. Zatuhu fil 'ulu fawqa samawat wa ama ilmuhu fa huwa fi kulli makan la yakhlu minhu makan. Masyaallah. Terbedakan maksudnya terpisahkan, ini bukan maksudnya terpisahkan, pisah itu ya, namanya sifat itu enggak akan terpisah dari zatnya. Itu pendapat yang kuat. As-sifah la tanfasil 'an adz-dzat. Sifat itu enggak pernah terpisah dari zatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena kalau sifat terpisah dari zatnya itu berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, sifat itu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ilmunya, pengawasannya, memang Allah taala mengawasi segala sesuatu. Kita lihat lagi yang beliau sebutkan ini. Zatuhu fil 'ulu, zat Allah taala berada di atas. Fawqas samawat, berada di atas langit. Wa amma ilmuhu fa huwa fi kulli makan. Adapun ilmunya, pengawasan Allah taala, ilmunya berada pada setiap tempat, segala tempat. La yakhlu minhum makan. Tidak ada satu tempat pun yang terluputkan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu Allah taala Al-Alim, namanya, sifatnya Al-Ilm, itu tidak terpisah dari zatnya. Paham maksudnya ya? Naam. Qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih, uluun fi dzatih. Allah Ta'ala tinggi secara zatnya, terpisah dari makhluknya, dekat dari hambanya. Naam barakallahu fikum. Nasallahu salamat al-afiyah. Ada punya berikutnya insyaAllah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah rabbil alamin.